Maka Jibril alaihissalam telah masuk dalam sebuah majlis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Maka soalan yang pertama yang diajukan, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, kata Jibril, beritahukan kepada aku mengenai iman. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani afqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatiha lima ughliq wal-Khatimi lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga pada Allah yang telah memilih kita untuk datang dan hadir solat Jumaat pada penghulu segala hari ini di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, Masjid Al-Falah. Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar Jibril alaihi salam untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, maka Jibril alaihi salam telah menjelma menjadi seorang lelaki dan berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan beberapa soalan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana soalan-soalan itu adalah soalan yang paling fundamental, paling asas, paling penting di dalam Islam, supaya jawapan-jawapan yang akan dikeluarkan, yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak, itu akan menjadi panduan bagi umat ini untuk mengetahui apakah perkara yang paling basic di dalam agama kita. Apakah perkara yang menjadi asas dalam agama kita. Supaya kita dapat memberikan prioriti dan juga kesedaran tentang signifikan hal-hal yang menjadi tunjang dan juga akar kepada agama yang suci ini. Maka Jibril alaihissalam telah masuk dalam sebuah majlis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Maka soalan yang pertama yang diajukan, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, kata Jibril, beritahukan kepada aku mengenai iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman adalah kamu percaya kepada Allah, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada qada dan qadar, baik dan buruk dari Allah, dan percaya kepada hari kebangkitan. Maka keenam-enam perkara yang disebutkan oleh Rasulullah, iaitu keimanan kepada Allah, Rasul, Rasul-Rasul, kitab-kitab, malaikat, qada dan qadar dan hari kebangkitan, itu dirumuskan oleh para ulama menjadi enam rukun iman. Kerana soalan yang ditanyakan adalah iman, akhbirni anil iman. Jadi iman adalah sesuatu yang paling asas, dan enam perkara yang berada di dalamnya, terkandung di dalamnya, yang kita kena pelajari, yang kita kena mendalami, kita kena menuntut ilmu berkenaan dengannya, apa yang dimaksudkan dengan keimanan kepada Allah, apakah sifat-sifat Allah, apakah sifat-sifat yang wajib, apakah sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, apa yang sifat yang harus bagi Allah.
Begitu juga dengan Nabi, ada berapa orang Nabi yang wajib kita ketahui dan berapakah jumlah Nabi keseluruhannya? Apakah sifat-sifat yang wajib bagi Nabi, yang mustahil dan yang harus? Begitu juga dengan malaikat, ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? Jadi ada ilmunya. Ilmunya dipanggil ilmu akidah. Untuk soalan yang pertama ini, untuk mendalami satu persatu perincian daripada jawapan yang padat diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah terangkum dalam sebuah ilmu yang bernama ilmu akidah. Nama lainnya ilmu tauhid. Kalau dalam bidang akademik dipanggil ilmu usuluddin. Tapi semuanya ilmu yang menunjukkan kepada satu, iaitu hal-hal berkenaan dengan keimanan, hal-hal berkaitan dengan i'tiqad, pegangan-pegangan yang patut ada di dalam diri seorang mukmin terhadap perkara ghaib yang tidak dilihat dengan mata kasarnya, tapi ia menuntut iman untuk mempercayai penuh tanpa rasa syak, tanpa rasa ragu-ragu, tanpa wasangka. Kerana tanpa ilmu yang mantap dalam bidang akidah, seseorang itu boleh merasa ragu-ragu. Betul ke wujud Allah Ta'ala? Hingga suatu persoalan yang sangat basic, kewujudan Allah Ta'ala mula menjadi suatu sumber keraguan bagi dirinya. Sedangkan seseorang yang mempelajari ilmu akidah, dia akan mempelajari daripada sudut akli dan juga nakli. Apakah dalil-dalil kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala secara akli, yakni tanpa nas, tanpa Al-Quran dan hadis, secara logik akal saja sudah dapat memahami bahawa wujudnya Tuhan yang mengatur alam, adanya Tuhan yang menciptakan segala-galanya daripada tiada kepada ada, lalu menyusunnya dengan sebaik-baik dan seindah-indahnya, dan segalanya berjalan dengan suatu sistem yang harmoni daripada sekecil-kecil perkara, iaitu nukleus, proton, elektron, foton dan juga atom, sehingga sebesar-besar ciptaan Allah, cakrawala, galaksi, sehingga kepada 7 petala langit yang kita tidak dapat gapai. Segalanya berjalan di atas ketetapan masing-masing tanpa berlanggar, bergerak dengan harmoni. Sudah tentu di sebaliknya ada yang maha kuasa menyusun, mengatur, mengurus dan mentadbir segala-galanya. Oleh kerana itu, ilmu akidah adalah wajib untuk dipelajari oleh setiap mukmin. Ianya wajib ke atas setiap lelaki dan perempuan yang beriman kepada Allah, tidak kira dia seorang yang kaya ataupun miskin, seorang raja ataupun rakyat jelata, sama ada dia orang kaya ataupun miskin, sama ada dia seseorang bos ataupun anak kuli, jutawan ataupun papa kedana, semuanya wajib untuk pelajari. Wajib untuk dia mencari guru untuk belajar akidah. Dan agar dia mendapat kefahaman yang sahih berkenaan dengan akidah, maka adalah tanggungjawabnya untuk mencari guru yang mempunyai sanad keilmuan dalam mempelajari akidah, supaya kefahaman yang dia dapat daripada akidah itu adalah murni yang sahih. Bagaimana kita nak tahu ianya adalah sahih? Manusia boleh baca kitab, tapi adakah kefahamannya sahih? Kita boleh baca Al-Quran, ada terjemahan. Al-Quran ada terjemahan. Antara kita ada yang boleh faham bahasa Melayu, ada boleh faham terjemahan English. Ada 2 terjemahan di hadapan kita. Ada di antara kita Urdu bol sakte hai, boleh faham bahasa Urdu, boleh buka terjemahan Urdu pula. Ada 3 bahasa di hadapan. Adakah memahami akidah? Boleh terus, seseorang yang faham terjemahan Al-Quran boleh baca terus dan dia memahami akidah.
maka kefahamannya boleh silap dan boleh terseleweng daripada apa yang sebenarnya. Maka pembenteng di dalam agama ini, dan ini adalah suatu keistimewaan yang khusus dalam agama Islam yang tidak didapati di dalam agama-agama yang lain. Keistimewaan dalam bidang ilmiah, dalam ilmu agama ini, ianya terbenteng, ianya terjaga, ianya terpelihara dengan asbab adanya sanad keilmuan di sisi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memahami ajaran yang suci murni ini daripada satu generasi kepada generasi yang lain, dan ianya bertalian sanad keilmuan yang berantaian sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan dengan sanad keilmuan iaitu rantaian. Sanad maksudnya rantai ilmu. Kita belajar universiti, kita tak tahu sanad ilmu kita. Ataupun dia akan terberhenti somewhere. Kalau kita belajar sastra English, kita masuk universiti, kita mungkin kita dapat tahu kita belajar daripada profesor siapa, daripada doktor siapa, daripada pesyarah siapa, dia belajar daripada guru siapa. Mungkin yang terakhir dapat tahu sampai Shakespeare yang hidup lebih kurang 500 tahun yang lepas. Itu kalau dia bernasib baik. Kalau tidak, dia belajar universiti, dia hanya tahu sanad keilmuannya sekadar pada gurunya ataupun guru kepada gurunya sahaja. Selepas daripada itu, tidak diketahui daripada siapa mereka ini mengambil ilmu tersebut. Hatta ilmu itu adalah ilmu agama. Tanpa menafikan kepentingan pengajian di universiti. Kerana ada pensyarah di universiti, sebelum dia masuk universiti, dia sudah pun mengambil sanad keilmuan dalam bidang agama. Kemudian baru dia masuk universiti, kemudian menjadi pensyarah. Yang mana kebanyakan pensyarah universiti walaupun dalam bidang agama tidak mempunyai sanad keilmuan. Tapi tidak kesemuanya, ada seorang dua yang memiliki sanad yang mungkin sebelum dia masuk universiti dia pernah belajar madrasah, belajar pondok. Maka itu adalah tanggungjawab anak murid untuk memastikan daripada siapa dia ambil ilmunya. Tanggungjawab anak murid untuk membuat fact finding daripada siapa dia nak ambil ilmu agamanya. Kerana ilmu itu adalah agama. Maka tersalah daripada mengambil orang yang salah, maka kefahaman agamanya salah. Maka keistimewaan itu ada di dalam agama Islam yang mana kita boleh bertanya. Dan itu tidak salah adab. Itu tidak biadab terhadap guru. Memang itu adalah suatu yang menjadi prerequisite untuk orang yang nak belajar agama, memastikan guru itu ada sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mula-mula saya mula habis SPM dan mula tergerak untuk belajar agama, saya mulakan dengan hafalan Al-Quran di Patani, di selatan Thailand. Sambil saya belajar di sana, saya sudah ada niat untuk sambung, untuk belajar kitab, untuk belajar ilmu dengan lebih mendalam. Sebab hafal sahaja, kita tak faham lagi Quran, kita tak faham hadis, kita tak faham perundangan Islam. Sebab kita hanya hafal sahaja 30 juzuk, 114 surah, 6,000 lebih ayat hafal. Ini adalah proses untuk nak 30 juzuk berada dalam dada. Tapi dalam masa yang sama, saya gunakan tahun-tahun menghafal itu untuk berjumpa dengan para alim ulama, mendapatkan nasihat bagaimana cara untuk belajar kitab, bagaimana untuk nak memastikan yang kita belajar daripada orang yang betul. Apakah syarat-syaratnya? Dan saya dapat suatu ilmu yang besar, iaitu untuk mempelajari agama daripada guru ataupun daripada institusi pengajian yang tenaga pengajar di dalamnya memiliki sanad keilmuan yang bersambung berantaian tanpa putus sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya ilmu kita itu nyambung.
apa kepentingan nyambung itu, kefahaman itu, kefahaman yang kita ambil itu, kita dapat tahu siapakah tokoh-tokoh di sebaliknya. Jadi dalam Islam ada suatu genre ilmu bernama tabaqat. Tabaqat. Ilmu tabaqat akan menyeraikan para-para ulama yang berada dalam sejarah Islam. Biodata mereka, biografi mereka, latar belakang mereka, keilmuan mereka. Daripada kecil lahir di mana, tahun bila hidup, era mana, siapa guru-guru mereka, bagaimana pemikirannya, apakah kitab-kitab yang ditulis, apakah hasil tulisan tangan dan apakah yang dipersembahkan untuk pemikiran yang bagaimana. Segalanya direkodkan dan bagaimana sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka ketika mereka hidup. Segalanya direkodkan secara terperinci dalam sebuah genre ilmu yang bernama tabaqat. Kerana itu ulama-ulama menyusun kitab tabaqat, tabaqat Syafi'iyah, tabaqat Hanabilah, tabaqat Hanafiyah dan juga Malikiyah. Jadi kita tahu semua senarai ulama. Sebagai contoh, sebagai contoh, ketika selepas daripada belajar hafiz, saya cari tempat untuk nak belajar hadis. Saya minat dalam bidang hadis. Untuk belajar hadis, lebih-lebih penting lagi untuk mencari guru yang bersanad supaya kefahaman yang kita dapat daripada kitab Bukhari, kitab Muslim, kutubus sitah, Muwatta Imam Malik, Muwatta Imam Muhammad dan juga kitab Tahawi dan juga hadis-hadis Mishkat dan yang lain. Supaya kefahaman yang kita dapat daripada setiap hadis tersebut adalah berdasarkan apa yang telah disepakati oleh para ulama sebelum mereka. Kita mengetahui bahawa ianya adalah di atas kefahaman yang sahih. Ia tidak lari daripada akidah Islam yang sebenar. Maka apabila saya mencari dan mencari tempatnya, alhamdulillah saya berjumpa di suatu tempat Nun di Afrika Selatan. Suatu institusi bernama Darul Ulum Zakaria di Johannesburg, Afrika Selatan. Pada asalnya sebelum saya ingin ke sana, saya dapat tahu para ulama hadis yang mempunyai sanad ilmu banyak berada di India, Pakistan, dan itu adalah sebenarnya pilihan utama saya. Saya ingin ke India, Pakistan untuk belajar hadis. Tetapi pada ketika itu ada berlaku peperangan di sana dan saya tak dapat student visa. Apabila bersyarat dengan orang-orang yang arif, mereka mengatakan sebahagian daripada para ulama daripada India, Pakistan telah dibawa ke Afrika Selatan. Maka saya amat gembira dan mereka mengatakan bahawa untuk dapat student visa di Afrika Selatan adalah lebih mudah kerana ia telah melepasi zaman apartheid. Maka tahun 2001 saya telah terbang ke Afrika Selatan dan saya menetap di sana 7 tahun untuk belajar hadis. Daripada ulama-ulama yang kita dapat kenal pasti, setiap daripada mereka yang mengajar Bukhari, yang mengajar Muslim, yang mengajar Tirmizi, yang mengajar Nasa'i, yang mengajar Abu Dawud, yang mengajar Riyadus Salihin, hatta yang mengajar Arba'in Nawawiyah, semuanya mempunyai sanad keilmuan yang bersambung. Dan kita tahu setiap daripada ulama yang berada pada generasi yang tertentu dan pada era yang berbeza-beza sambung menyambung sehingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah tanggungjawab kita sebagai murid untuk mengetahui sebelum kita mengambil ilmu daripada siapa kita nak belajar. Adakah ilmunya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan setelah 7 tahun pengajian telah khatam suatu sistem pengajian dipanggil sebagai Dauratul Hadis. Dauratul Hadis maksudnya kita telah habis belajar kitab-kitab hadis yang besar. Maka ulama yang kita belajar daripadanya akan memberikan kita ijazah hadis. Ijazah juga dipanggil ijazah, seperti mana universiti juga panggil ijazah. Tapi ijazah yang kita dapat melalui sanad keilmuan ini bukan sekadar ijazah keizinan, tetapi bersama dengan catatan sanad. Maka guru saya akan menyatakan, saya mengijazahkan sanad keilmuan ini kepada kamu, yang mana sanad ini saya ambil daripada guru kami. Contohnya gurunya adalah bernama Maulana Yusuf bin Nuri. Kemudian daripada Maulana Yusuf bin Nuri kita dapat tahu beliau ambil ilmunya daripada mana? Daripada Maulana Anwar Shah Kashmiri.
Kepada Maulana Anaswah Kashmiri diambil daripada mana? Kemudian ia akan berlanjutan. Dan setiap daripada nama-nama ini, contohnya di tengah-tengah itu, katakan sebuah seorang ulama yang hidup 600 tahun, 500 tahun yang lepas bernama Imam Zakaria Ansari. Yang pasti ada dalam sanad keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita dapat tahu terperinci ketokohannya, biodatanya, biografinya. Supaya kita tahu dia bukan daripada orang yang tergolong daripada kelompok yang terselewing. Demikian ilmu agama kita. Satu yang Allah SWT kurniakan. Ya, sebagai satu bentuk penjagaan dan pemeliharaan kepada kemurnian, kefahaman Al-Quran dan Hadis. Supaya kita tidak mengambil daripada sesuatu yang menyebabkan kita lebih keliru tentang agama kita. Keliru tentang akidah. Lebih-lebih lagi dalam bidang akidah. Seseorang yang tidak mengambil daripada sanad keilmuan dalam bidang akidah tidak mustahil. Akhirnya dia menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengambil daripada seseorang yang mengajarkan akidah tetapi dia membayangkan yang Allah Subhanahu Wa Taala ini mempunyai arah, mempunyai tempat, beruang, mempunyai jisim, mempunyai tangan dan sebagainya. Dan oleh kerana itu betapa pentingnya kemurnian dalam akidah. Ya. Yang mana ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menjadikan ayat laisa kamitslihi syai, Allah Taala tidak serupa dengan sesuatu apa pun. Sehingga ulama menyusun sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Taala adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Taala tidak sama sekali dengan makhluk. Apa sahaja yang kita faham tentang makhluk itu bukanlah sifat Allah, kerana Allah tidak layak dengan apa sahaja yang kita faham daripada sifat yang boleh dimiliki oleh makhluk. Contohnya, untuk kewujudan manusia, manusia perlukan tempat, perlukan ruang. Dia perlu berjisim, perlu berjirim, perlu bersaiz. Ada jarak daripada satu hujung ke hujung yang lain. Bergerak. Manusia bergerak dan berpindah. Apabila kita faham itu adalah sifat-sifat makhluk. Dan segalanya itu adalah sifat-sifat yang menggambarkan kekurangan yang ada pada makhluk. Maka Allah sifatnya adalah bertentangan dengan itu. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa sesuatu dengan sesuatu apapun. Walam yakul lahu kufuan ahad. Tidak seorang pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Taala. Maka Allah adalah zat yang tidak dapat dibayangkan dengan akal manusia. Kerana akal manusia dapat memahami wujud yang ada saiz, yang ada jirim, yang ada berjisim, yang ada komposisi. Allah Subhanahu Wa Taala bukan yang sedemikian. Allah zat yang tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan jarak untuk kewujudannya. Allah tidak memerlukan arah, kerana arah ciptaan Allah. Allah tak perlukan masa kerana masa adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berlaku sesuatu yang dipanggil sebagai madi, sebagai past tense, present tense dan future tense untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana past, present dan future adalah ciptaan Allah, ia hanya berlaku kepada kita manusia, kepada makhluk. Perjalanan masa dan waktu tidak menjejaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Zat Allah tidak bersaiz. Apabila kita sebut Allahu Akbar, bukan bermakna Allah lebih besar daripada dunia ni, daripada segi saiz, daripada segi dimensi. Kerana Allah bukan jenis bersaiz. Zat Allah Subhanahu Wa Taala maha besar, iaitu keagungannya yang besar, kehebatannya, kemuliaannya. Maha besar, Imam Ghazali mengatakan, maksudnya akal manusia tak dapat capai pun bagaimana hakikat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Zat Allah tidak berpindah, tidak berpindah randah. Allah Taala tidak bergerak. Zat Allah Ta'ala tetap. Bagaimana zat yang hidup tetapi tidak bergerak?
akal kita tidak dapat, akal kita tidak dapat membayangkannya, tidak dapat mengimajinasikan. Apabila kita mengatakan sesuatu itu wujud tanpa masa, di situ sahaja adalah dalil menunjukkan akal kita tidak dapat menggapainya. Manusia dapat faham jika manusia tidak berada pada zaman sekarang, dia sama ada pada masa lepas ataupun masa akan datang. Ada manusia yang hidup pada masa lampau, ada yang sedang kita lalui pada masa sekarang. Dan jika diizin Allah pada masa akan datang, akan ada masa yang dipanggil sebagai future. Dan itu semua tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan berkenaan dengan pengenalan kepada Allah. Kaitan dengan pengenalan, hakikat pengenalan kepada Allah adalah al-ajzu 'anil idrak huwa al-idrak. Bila seorang manusia mengerti dan memahami, menyedari bahawa dirinya penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan untuk menanggapi Allah, yakni untuk memahami ataupun untuk mengenal Allah, dia sedar dia tidak dapat capai pengenalan yang sebenar kepada Allah. Huwal idrak, itulah yang dimaksudkan dengan pengenalan. Kewujudan Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada makhluk, tidak berhajat kepada malaikat, tidak berhajat kepada manusia. Jika manusia tidak beribadat kepada Allah, ia tidak menjejaskan kemuliaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seluruh manusia mengingkari dan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak menjejaskan kemuliaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mengurangi sedikit pun ketinggian Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah telah maha tinggi pada tahap kesempurnaannya, puncaknya, yang tidak akan terjejas sama sekali oleh apa yang dilakukan oleh manusia. Manusia tidak boleh mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh memberi efek dan kesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah yang dilakukan oleh manusia, kebaikannya adalah kembali kepada dirinya sendiri. Dia bukan memberi kebaikan kepada Allah. Tidak ada siapa yang boleh memberi jasa kepada Allah. Tak ada siapa yang boleh memberi sumbangan kepada Allah. Tak ada siapa yang membuat favor pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang merasakan kalau saya banyak buat ibadah, I'm doing favor to Allah Subhanahu Wa Taala. Allah doesn't need our favor. Kalau saya buat ibadah, saya solat sunat tahajud ini overtime ini, I'm doing favor to Allah. Tak ada siapa di antara kita yang buat favor kepada Allah. Allah yang bagi favor kepada kita dengan memulakan kewujudan kita daripada tiada kepada ada dan mengurniakan rezeki atas keberlangsungan kewujudan kita dan hidup kita di atas dunia ini. Allah tak perlukan kita. Kita perlu kepada Allah. Kita berhajat kepada Allah. Hati kita perlu untuk bersandar kepada Allah. Jiwa kita perlu untuk bergantung kepada Allah. Kalbu kita perlu untuk berpaut pada Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Allah SWT berfirman, kalau kamu buat baik, kebaikan itu bukan untuk aku. Li anfusikum, untuk diri kamu. Aku yang memiliki segala kebaikan dan segala kesempurnaan. Aku yang memiliki segala kekayaan dan pembendaharaan yang berada di langit dan di bumi. Aku tak perlukan apa-apa daripada kamu. Ibadah kamu, sujud kamu, syukur kamu tidak memberi apa-apa kesan kepada aku. Di anfusikum. Tetapi kamu yang mendapat kesan kebaikannya. Untuk diri kamu sendiri. Kamu tak lakukan apa-apa favor kepada aku. Dan aku berhak untuk nak menghancurkan segala yang aku wujud, yang aku wujudkan ini sekelip mata. Kalau Allah nak hantar kiamat pada hari ini, lalu semua di antara kita mati. Semua. Di antara manusia ada yang soleh, ada yang wali Allah, ada yang ulama, ada yang budak kecil, ada binatang-binatang tak berdosa, kucing, haiwan ternakan dan sebagainya. Kalau Allah nak buat keputusan untuk lenyapkan semua, matikan semua, Allah berhak dan Allah tak menzalimi satu zarah pun kepada makhluknya. Kalau Allah hantar COVID dan Allah Ta'ala timpakan kepada semua sedikit pun,
itu tidak melambangkan kezaliman Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah memiliki segala-galanya. Allah pemilik segala-galanya. Dan Allah penguasa segala-galanya. Jadi jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian sedikit sebanyak berkaitan dengan keimanan. Saya tutupi dengan dua soalan yang lain yang ditanya oleh Malaikat Jibril. Soalan yang kedua, beritahukan kepada aku apakah itu Islam. Dan soalan yang ketiga, beritahukan kepada aku Al-Ihsan. Mudah-mudahan pada masa akan datang kita dapat bincangkan dengan lebih mendalam akan hadis ini riwayat Muslim. Sekian dahulu kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanallah ya bihamdih. Subhanakallah ya bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasabil haqi wa tawasabil samr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.